Tol Cipali pada hari Kamis pagi tadi. Hasil olah TKP sementara, polisi tidak menemukan jejak rem dari bus. Masih lebih lengkapnya, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Gus Muhammad langsung dari Subang, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri menduga adanya kelalaian dari sopir bus Sinar Jaya. Masih mengenaskan, tim forensik berhasil mengungkap identitas korban. Sementara itu sebanyak 26 penumpang yang mengalami luka-luka masih di sebelah kanan. Jadi mereka beradu dari sebelah kanan bis masing-masing. Dari situlah Sinar Jaya kemudian terpental ke kiri sampai kembali ke posisi Ereng Subang. Untuk seluruh korban, baik meninggal dunia dan luka-luka, diberikan santunan oleh Jasara Harja.